teman senang sebagai motivasi. Dan kita yang harus memotivasi, harus menjelaskan diri-diri kita. Kalau tidak begitu, maka kita tidak akan bisa membangun maka kita bisa. Ya, kita ini mencerdaskan anak bangsa. Di sini juga anak bangsa. Kami akui Kementerian Agama tidak semuanya bisa diatasi. Tidak semuanya bisa diatasi. Ya. Yang bisa kami lakukan itu hanyalah bos PMP. Itu yang rutin, ya kan? Hanya bos dan PMP. Dan EPG bagi guru. Itu. Kalau yang lain-lain, mungkin gedung ini ya antriannya panjang. Antriannya panjang. Tetapi jangan berhenti ngisi SIM sampah. Ini kan sama saja dengan kita berdoa kepada Allah. Ya, Bapak. Jadi, marilah kita ini. Pasar ini yang harus kita. Dan saya yakin Bapak dan Ibu itu kita senang. Berkaitan dengan akreditasi, ini menjadi persyaratan. Saya kadang-kadang dengan badan akreditasi, itu tidak sampai meminta nilai harus A semua. Yang penting terakreditasi dulu, bagi yang pemula. Yang pemula. Bahkan saya bilang kalau ada yang D saja, tidak apa-apa. Yang penting terakreditasi dulu. Benar. Karena apa? Bagi pemula. Tapi kalau sudah madrasah-madrasah yang sudah ada fasilitas sarananya, saya minta. Jangan dong C, jangan. Yang boleh B atau A. Ini mudah-mudahan jadi B atau A. B ya? Iya. Kita bersyukur itu. Kita bersyukur. Karena apa? Akreditasi itu adalah pengakuan terhadap lembaga. Kalau tidak terakreditasi, kepala madrasahnya tidak boleh menandatangani ijazah. Tidak boleh menyelenggarakan dana BOS, tidak boleh. Madrasahnya kalau tidak terakreditasi tidak bisa menerima dana BOS, PIP dan lain sebagainya. Tidak bisa. Guru tidak boleh ngajar di situ. Guru yang tersertifikasi.